Episode kemarin tuh ada 3 adegan yang sweet, di mana ada Senja dan Rangga, terus si flashbacknya si Fajar sama Clarissa, dan yang terakhir adalah adegan sweetnya si Fajar sama si Senja. Gimana guys, jantung aman? Liatin si Senja sama si Fajar ini, Mimin ikut deg-degan loh, ya Allah, sweet banget rasanya. Sepertinya ketegangan antara Senja sama Fajar memang benar-benar sudah sangat mencair ya guys. Si Senja ini benar-benar iba dan salut banget sama Fajar yang merupakan anak pekerja keras dan juga sangat perhatian dan baik. Sedangkan si Fajar ini sudah mulai baper ketika melihat perhatian Senja sama neneknya yang begitu tulus. Adegan Senja jatuh gak sengaja di depan pintu, sukses bikin keduanya jadi salting. Dan pada akhirnya pemilihan cheers ulang pun dilakukan buat Senja, dan kita seperti yang sudah diprediksi sebelumnya, Senja bisa masuk di tim cheerleader dengan aman. Tapi tentunya Clarissa gak akan tinggal diam aja dong. Saat camping sekolah, dia bakal merencanakan sesuatu untuk mencelakai Senja. Tapi tenang aja guys, Fajar sudah janji bahwa dia akan selalu ada buat Senja dan juga melindunginya. Apakah kali ini Clarissa bakal berhasil buat ngerjain Senja habis-habisan, atau justru dia bakal dibikin panas lagi sama Senja dan juga Fajar? Kalian pasti udah penasaran banget kan, karena memang habis adegan kemarin tuh bikin kita semakin pengen cepet-cepet buat lihat kelanjutan ceritanya. So pantengin terus, kita bakal review lagi di episode berikutnya. Bye-bye.